Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Di video kali ini, kita main GTA Upin Ipin besar ya teman-teman. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Hai teman-teman, balik lagi di channel Melobi. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal main Roblox ya. Dan di video kali ini kita bakal coba bermain Rob McDonald's Obby, di mana kita bakal mencuri McDonald's teman-teman. Mencuri uangnya, bukan McDonald's-nya coy. Karena kita membutuhkan uangnya. Kita menjadi jahat teman-teman. Ipin menjadi jahat. Enggak deh, nanti kita baik lagi ya. Habis mencuri kita bakal bertobat teman-teman. Dan di sini kita ditemani oleh Om Jia, senior penjahat paling populer di Kampung Durian Runtuh ya. Soalnya dia sudah keluar masuk penjara 15 kali teman-teman. Wow, Om Jia ini memang penjahat super kayaknya ya. Oke Om Jia, gimana nih? Apakah Om Jia sudah siap? Ya, kebalik dong. Seharusnya saya yang menanyakan kamu. Kamu sudah siap tidak untuk mencuri? Salah ya. Maaf. Ipin sudah siap ini Om Jia. Kita langsung mencuri saja. Oh, tidak secepat itu Ipin. Kamu harus pelajari semua praktek-prakteknya. Hah, praktek-praktek Om Jia? Praktek apaan? Soalnya di sini nanti banyak sekali jebakan. Jadi kamu harus hati-hati ya. Oh, jebakan. Itu mah gampang Om Jia, tenang aja. Oke, kalau gitu kamu harus ikutin Om Jia terus ya. Siap Om Jia. Oke teman-teman, kita sudah berkonsultasi dengan Om Jia dan kita langsung mulai saja. Di sini Om Jia sudah memberi petunjuk ya. Jalannya di sini, tapi kita harus hati-hati, jangan menginjakin teman-teman. Ini jebakan. Oke, hati-hati. Di sini ada pak konstruksinya. Kita pura-pura teman-teman, pura-pura menjadi orang biasa. Soalnya kita bukan penjahat. Ipin adalah orang biasa yang ingin mencuri. Itu penjahat deh. Oke, jalan lagi. Di situ ada Om Jia. Halo Om Jia. Kita jalan lagi di sini. Ayo Ipin, semangat, hati-hati. Kita nggak boleh menyentuh mobil ini. Kalau kita menyentuh mobil ini nanti bunyi teman-teman, dan itu membuat kita ketahuan kalau kita mau mencuri ya. Kita jalan di sini. Di situ ada Om Jia-nya teman-teman. Sudah mulai merampok. Ayo kita rampok. Ini Om Jia, mana? Oke, Ipin sudah pegang uangnya. Kita masuk ke dalam sini untuk mengambil uang. Oh my god. Ampun Pak Polisi. Ampun. Ipin baru kali ini mencuri. Wah. Loh, Ipin ada di mana ini? Kamu ini tenang aja. Om Jia ini profesional penjahat. Kamu gak usah takut. Oh gitu ya Om Jia. Maaf. Ipin baru kali ini mencuri Om Jia. Jadi ketakutan. Apalagi tadi ada polisi. Nah, sudahlah. Ayo jom kita lanjutkan lagi. Om Jia sudah membawa uangnya nih. Oh gitu ya Om Jia. Siap. Ayo teman-teman, kita jalan lagi ya. Di sini ngomong-ngomong Ipin membawa Krabby Patty nih. Makan dulu. Makan dulu Ipin. Nyam 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 nyam. Dan ngomong-ngomong teman-teman, di sini hanya video, kalian gak boleh mencuri ya. Mencuri itu dosa. Mencuri itu dilarang, kalian bakalan kena kutuk coy ya, jadi batu gitu. Waduh. Kita jalan lagi ke sini. Wah, ada lava teman-teman. Hati-hati, kita nggak boleh nginjak. Kalau kita nginjak kita bisa mati ya. Di sini Om Jia yang membuat terowongan rahasia ini teman-teman. Om Jia memang luar biasa ya, memang. Bentar. Apa yang terjadi? Waduh, ada jebakan ternyata teman-teman. Kita harus berhati-hati lagi. Mungkin di sebelah sini kita lompat. Oke. Hap. Nah, kita lompat lagi. Hap. Ya, aduh. Ternyata itu saluran pipa yang panas teman-teman. Jadi kita nggak boleh menyentuhnya ya. Mungkin sebelah sini kah? Oke, ke sini. Hap. Nah, mantap. Ipin berhasil. Selanjutnya kita kemana lagi nih? Ini ada. Ternyata Om Jia ini buronan teman-teman. Waduh, hebat juga Om Jia ya jadi buronan. Oke, kita lanjut di sini. Hati-hati ada lava. Kalau kena lava bisa tewas loh. Oke, hati-hati. Nice, Ipin. Kita jalan di sini. Hap. Nah, ya. Ipin kena lava teman-teman. Kali ini kita nggak boleh gagal. Kita lompat di sini. Nah, ke sini. Lompat lagi. Hap. Ini gampang banget. Kita sedang melarikan diri dari polisi karena kita sudah membawa uang yang sangat banyak teman-teman. Apa itu teman-teman? Apa itu ya? Apa itu hantu teman-teman? Kalian komen di bawah ya, kira-kira ini apa? Apakah monster lava? Halo monster lava, apa kabar? Waduh, kita lanjut lagi. Lompat di sini. Hap. Nah, hap. Oke, hati-hati. Di sini lagi ada merah-merah, kita nggak boleh menyentuhnya. Ini kayaknya jebakan ya. Kita ke sini. Lompat lagi. Lompat. Lompat. Oke, berhasil.
Kita jalan. Wow, hati-hati ada lava coy. Selanjutnya kita lompat di sini. Nah, mantep Ipin. Pokoknya hati-hati jangan sampai kamu terjatuh ya. Selanjutnya kita harus memanjat. Waduh, ayo. Oh, malah kentut si Ipin. Waduh. Oke, kita jalan di sini, lompat lagi. Hap. Oke, berhasil. Kita panjat lagi. Nah, kita sudah keluar dari sini, teman-teman. Wow, ini apa, Om Jah? Apakah ini helikopternya Om Jah? Berisik banget sih kamu. Ayo naik aja. Ini adalah helikopter pribadinya yang Om Jah. Wah, keren banget, Om Jah. Ayolah kita naik. Jum. Loh, apa yang terjadi? Kebakaran. Kamu berisik banget sih dari tadi. Cepat lompat sebelum kita mati di dalam helikopter ini. Cepat. Baik, Om Jah. Baik. Wah. Aduh. Wah, ada ikan hiu. Mengerikan banget teman-teman. Ada ikan hiu ya. Untung saja kamu selamat dan gak mati. Iya Om Jah, soalnya Ipin ini kuat. Kuat-kuat apanya kalau bukan karena Om Jah yang memberitahu kamu. Kamu sudah mati tadi di dalam helikopter. Maaf Om Jah. Ayo sekarang kita lewat jalan yang baru lagi. Supaya kita cepat sampai di tempat kita. Oke Om Jah, jum. Waduh, di sini ada ikan hiu raksasa teman-teman. Ikan hiu megalodon ini, waduh. Kita dimakan sekali terkam langsung jadi tai dah, waduh. Di sini ada kepiting juga, kita nggak boleh nginjak kepitingnya atau menyentuh kepitingnya ya. Soalnya nanti kita bisa mati. Selanjutnya kita lompat di sini, terus hap. Nah, hati-hati. Nah, kita sedang melewati tong ya teman-teman. Selanjutnya kita kemana lagi nih? Kita ada di sebuah pantai gitu, padahal pantainya indah gitu. Ini jangannya pantai pribadinya Om Jah. Wow, Om Jah kan sangat kaya raya teman-teman. Hasil merampoknya ya, dan kalian gak boleh merampok. Merampok itu dosa coy ya. Wadaw, kita selanjutnya harus naik kura-kura. Permisi kura-kura yang baik. Ipin cuma mau nyebrang nih. Kalian jangan gerak-gerak ya. Kalau gerak-gerak Ipin bisa jatuh. Nah mantap. Kita kesini. Lompat. Oke, ini agak susah. Berhati-hati Ipin, jangan sampai jatuh. Lompat, nice. Oke, berhasil. Selanjutnya kita kemana lagi nih? Sepertinya kita bakal naik perahu ini ya. Yaduh, malah ditangkap polisi lagi coy. Oke, kita naik di sini saja teman-teman. Kita sementara ditangkap polisi ya. Shh, diam kamu. Polisinya sedang tidur tuh. Sekarang saatnya kita melarikan diri. Ayo lompat ke bawah. Tapi Om Jah, Ipin gak bisa bernafas di bawah air. Sekarang saatnya kamu minum minuman yang Om Jah berikan tadi. Agar kamu dapat bernafas dalam air. Oh begitu Om Jah. Siap-siap. Ipin minum dulu Om Jah. Klok. Enak. Buruan sebelum bangun polisinya. Oke Om Jah. Demi keselamatan. Wah, Ipin dapat bernafas di bawah air teman-teman. Wih, keren banget. Ipin bernapas di bawah air. Oh, kok Om Jah gak bernapas di bawah air Om Jah? Om Jah masih pakai oksigen gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakal jalan di sini. Di sini, waduh, ada ikan besar banget. Untung ikannya sudah mati ya teman-teman. Tapi mati masih melek matanya. Mati atau tidur gitu kan, waduh. Kita jalan di sini. Di situ ada ubur-ubur raksasa. Wow. Di sini ada harta karun teman-teman. Kita harus melewatinya ya. Soalnya ini adalah harta karunnya Om Jah. Kita nggak boleh ngambil juga. Di sana ada gurita atau ubur-ubur. Ini ubur-ubur. Hap. Oke, berhasil Ipin. Ayo semangat, hati-hati kesetrum ubur-ubur loh. Kalau kesetrum, waduh, bisa bahaya ya. Soalnya ubur-uburnya besar banget teman-teman. Selanjutnya kita harus lewat sini. Hap. Nah, hati-hati. Oke, kita mulai lagi ke sini. Nice, hati-hati Ipin. Jangan sampai jatuh. Lompat. Oke, berhasil. Lompat. Yeay. Selanjutnya kita harus naik jangkar ini. Ayo. Semangat Ipin. Ayo, sedikit lagi dan oke. Kita berhasil. Om Jah membajak kapal, teman-teman. Siap. Halo cewek-cewek, kalian sedang pesta ya? Ipin duduk sini ya. Jum Om Jah, kita lanjut loh. Kita sudah sampai di sini saja. Cepet banget coy. Selanjutnya kita kemana nih? Apakah kita ke sini? Oh bukan juga cuy. Mana ya? Apakah kita bakalan ke sana? Sepertinya kita bakal ke hotel ya. Lakeside. Kita bakal coba masuk ke dalam. Kita bakal ngapain teman-teman? Mungkin kita bakal ke tempatnya Om Jah ya. Tempat rahasianya Om Jah lebih tepatnya. Selanjutnya yang terakhir kita ke sini. Oke, kita sampai.
naik, terus lompat, lompat, lompat. Oke, berhasil. Nah, hati-hati Ipin, jangan sampai kamu kena cairan hijau, bisa bahaya loh. Oke, nice. Selanjutnya kita bakalan ke sini. Tinggi banget teman-teman. Ada yang jatuh tuh. Mengerikan banget ya, hati-hati Ipin. Jangan sampai kamu jatuh. Di sana sudah ada Om Ja yang sudah menunggu kamu ya. Dan ada polisi. Lari! Ayo Ipin, cepat lari dari sini. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke dalam sini. Benar? Ya, salah tempat coy. Mungkin kita bakal coba lompat yang di sini. Oke, berhasil. Ternyata ini yang benar teman-teman. Kita ke sini. Terus kita lewat sini. Ada lava ya, hati-hati. Ini tempatnya Om Ja jauh banget ngomong-ngomong ya. Mungkin karena tempat persembunyian ya teman-teman. Soalnya kan Om Ja buronan, pasti dia sudah membuat tempat persembunyian. Kita ke sini, lompat, lompat. Oke, nice. Selanjutnya kita turun lagi lewat sini. Ayo Ipin. Ada polisi. Ada polisi sudah siap senjata teman-teman. Waduh, lari. Ayo Ipin, cepat, 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 cepat. Kita harus keluar dari tempat ini sebelum kita jadi sasaran ya. Di sini sudah ada jebakan polisi lagi. Waduh, benar-benar gawat ya teman-teman. Ipin benar-benar jadi buronan ya. Selanjutnya kita kemana lagi nih? Kita harus naik taksi teman-teman untuk mengantarkan kita ke tempat rahasianya Om Ja ya. Oke lah kalau begitu, jum-jum. Sedikit lagi, ya gagal, ketabrak cuy. Ternyata ada jebakan polisi di sini ya. Kita harus hati-hati, soalnya sedikit lagi kita sudah sampai di tempatnya Om Ja, di mana kita bakal menikmati uang-uang kita. Di sini sudah ada polisi di sana. Oke, kita sudah sampai menggunakan taksi ini dan oh my god, uang semua teman-teman. Ipin kaya, Ipin kaya, yeay, Ipin kaya, Ipin kaya. Ipin bakal membeli komputer baru yang bisa main game-game berat. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini ya tentang main Obi Rob McDonald's, di mana kita mencuri. Ya, walaupun mencuri itu dosa, ini hanya game coy, jangan ditiru ya. Oke teman-teman, see you next time. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Bye-bye.